adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi pada video saya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai spin, gitu ya. Nah, mengenai spin ini, kita langsung saja bahwa suatu partikel itu kan tidak hanya memiliki suatu posisi atau variabel ruang, juga memiliki variabel intrinsik tambahan yang disebut sebagai spin. Ya. Nah, apa itu spin? Jadi, dalam tinjauan klasik, kita mengenal bahwa suatu benda, partikel itu bisa berputar terhadap suatu pusat, gitu ya, yang mana dia akan memiliki momentum sudut. Nah, momentum sudut ini itu sering disebut sebagai momentum sudut orbital yang didefinisikan itu sebagai R cross P, gitu ya. Nah, sejatinya ketika dia berevolusi, gitu ya, dalam hal ini saya sebut berevolusi, sejatinya partikel ini juga dia mampu berotasi, gitu ya. Berotasi. Jadi rotasinya ini terhadap pusat massanya dia tentu saja. Nah, rotasinya inilah yang disebut sebagai spin, gitu ya. Spinnya, kalau kita simpulkan dengan S, maka ini tentu saja I omega dengan omega adalah kecepatan sudut rotasinya. Oke. Nah, untuk membedakan antara L dan S ini, maka seringkali untuk L ini momentum sudut juga ya. Ini sebenarnya spin juga momentum sudut gitu. Nah, untuk membedakannya, maka L ini disebut sebagai momentum momentum sudut ekstrinsik, sedangkan S ini disebut atau spin itu adalah momentum sudut intrinsik gitu. Oke, jelas. Nah, kemudian bagaimana tinjauan dari momentum spin ini gitu kan? Kalau momentum ekstrinsiknya itu kan jelas dia dari R cross P, sehingga nanti operator-operatornya bisa kita uraikan dari operator R dan operator P. Sedangkan spin, maka bagaimana kita menguraikannya? Maka itu sering diidentikkan gitu ya. Jadi tinjauan dari spin ini merupakan copy, carbon copy dari L ini, dari momentum sudut ekstrinsiknya. Jadi hanya dibedakan simbol saja begitu. Maksudnya adalah jika kita di momentum ekstrinsik kita mengenal LX operator gitu ya, LY, LZ, L plus, L min, maka di spin kita mengenal SX gitu ya, SY, SZ, S plus, S minus. Jadi secara matematis akan sama persis gitu ya, hanya beda simbol dan juga tentu saja pemaknaannya beda. Kalau L itulah momentum ekstrinsiknya yang terkait dengan revolusi suatu partikel pada suatu titik tertentu, sedangkan S-nya itu adalah momentum intrinsik, momentum sudut intrinsik gitu ya, momentum sudut intrinsik dari suatu partikel yang merupakan akibat dari rotasi terhadap pusat massanya. Nah, tentu saja dari sini kemudian kita akan mendapatkan nilai-nilai SX komutator, misalnya SX dengan SY, yaitu tentu saja sama I habar SC gitu ya. Karena kalau LX komutator dengan LY kan hasilnya I habar LY. Nah, tentu saja begitu pula untuk SY komutator dengan SZ, maka hasilnya adalah I habar SX. Oke. Nah, begitu pula jika SZ komutator kan dengan SX, maka itu hasilnya I habar SY. Oke. Nah, bagaimana kalau bagaimana state dalam momentum intrinsik ini? State-nya, jadi kalau kita mengenal ada state LM atau umum, tentu saja karena kita sudah belajar momentum sudut umum, maka J, M, maka untuk spin khususnya adalah ya S,
M gitu. Oke? Nah, dari sini kemudian kalau misalnya kita kenakan SZ pada SM ya hasilnya adalah M habar SM. Sama persis gitu ya. Bagaimana dengan S kuadrat? Nah, kalau S kuadrat kita kenakan pada SM, state SM ya. SM, maka itu hasilnya adalah sama habar kuadrat S S plus 1 SM. Oke? Jelas ya sampai di sini ya. Nah, begitu pula bagaimana kalau plus L S plus minus kerjakan pada SM. Maka ini hasilnya adalah habar akar S S plus 1 minus M M plus minus 1 gitu ya. Nah, state-nya berubah M S M plus minus 1. Oke? Sama persis gitu. Jadi maka itu dibilang bahwa S dan L, S itu merupakan karbon copy dari L-nya. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Baik, kalau sudah jelas, nah sebenarnya ada hal yang menarik yang kita bisa kaji, meskipun hanya sebuah karbon copy, tapi ada hal menarik yang kita kaji dari spin ini, yaitu kita akan bahas untuk spin setengah, gitu ya. Nah, untuk spin setengah, jadi merupakan kasus yang paling penting gitu ya. Karena pada spin setengah ini menyangkut partikel-partikel yang sangat familiar bagi kita. Yang sering disebut sebagai partikel-partikel fermion gitu. Fermion. Yang mana ini tiada lain misalnya adalah proton, neutron, elektron gitu ya, memiliki spin setengah. Terutama elektron karena nanti kita bisa kaji dia panjang lebar gitu ya. Nah, untuk spin setengah ini tentu saja dia akan memiliki dua eigenstate gitu ya. Jadi state eigennya untuk spin setengah ini dia kan ada dua. Kenapa? Kalau S-nya sama dengan setengah, maka M-nya apa? M-nya setengah dan min setengah. Nah, tentu saja eigen state-nya itu menjadi apa? Setengah, setengah dan setengah min setengah. Nah, untuk setengah-setengah ini sering disebut sebagai spin up. Nah, ini disebut sebagai spin down. Gitu. Oke. Nah, kadang eigen state ini akan direpresentasikan. Jadi ini akan direpresentasikan dalam bentuk matriks. Ya, dalam bentuk matriks yaitu matriks kolom. Yang saya simbolkan dengan C, A, B, gitu ya, yang merupakan apa kombinasi dari A, C plus dan B, C min, ya. Jadi matriks kolom ini dari representasi dari spin ini nanti disebut sebagai spinor, gitu. Nah, apa itu C plus? Nah, C plus itu tiada lain adalah matriks kolom 1, 0, sedangkan C min itu adalah matriks kolom 0, 1. Gitu. Nah, kalau kita masukkan ke sini tentu saja hasilnya AB gitu kan. Nah, nilai AB-nya berapa? Ya, itu terserah gitu kan. Nah, yang jelas C plus dan C min ini tentunya akan menjadi basisnya. Gitu. Sehingga kita dari sini kita lihat bahwa C plus ini adalah spin up-nya dan C min ini adalah spin down-nya gitu ya.
Jadi spin up spin down bisa diwakili oleh dua representasi dalam bentuk notasi Dirac seperti ini dan dalam bentuk matriksnya seperti ini. Oke, jelas ya? Nah, tentu saja nanti dengan bentuk seperti ini maka operator spinnya itu akan diwakili oleh, untuk yang spin setengah ya, akan diwakili oleh matriks 2x2. Nah, untuk bisa mendapatkan bagaimana representasi matriksnya, maka kita akan gunakan ini ya, bentuk-bentuk operasi seperti ini. Dengan catatan, okay, saya tuliskan di sini ini adalah C plus, ini adalah C min, gitu ya. Maka kita akan coba kerjakan, misalnya ya, S kuadrat kita kenakan pada C plus, maka tentu saja ini menjadi S kuadrat bekerja pada setengah, gitu kan. Nah, seperti tadi kalau kita buat, karena ini adalah hasilnya adalah habar kuadrat setengah plus 1 setengah, gitu kan, maka ini hasilnya adalah 3/4 habar kuadrat setengahnya itulah C plus. Nah, begitu pula operator S kuadrat kita kenakan pada C min, itu hasilnya tentu saja menjadi 3/4 habar kuadrat C min, gitu. Oke, nah, berarti kalau kita sudah tadi sampaikan bahwa S kuadrat itu direpresentasikan dalam bentuk matriks 2x2, saya sebut elemen-elemennya C, D, E, F, gitu kan. Maka kalau kita buat yang ini, maka ini menjadi apa? C, D, E, F, matriks ini kena pada wakilan C plus, yaitu 1, 0. Maka ini tentu saja hasilnya adalah apa? Tadi 3/4 habar kuadrat ini ya, C plus berarti 1, 0. Oke, nah kalau kita kalikan ini, kalikan matriks ini, C kali 1 C plus 0, maka ini hasilnya adalah C E, gitu ya. C E itu sama dengan 3/4 habar kuadrat 1, 0. Nah, di sini kita menghasilkan bahwa atau ini saya masukkan ke dalam matriks menjadi 3/4 habar kuadrat di sini 0. Ini adalah CE. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai C-nya itu adalah 3/4 habar kuadrat, sedangkan nilai E-nya itu adalah 0. Oke. Nah, kita akan kerjakan yang bagian ini sama seperti tadi, berarti ini sama dengan C, D, E, F bekerja pada 0, 1, gitu ya. Dan ini hasilnya 3/4 habar kuadrat 0, 1, yang mana ini hasilnya adalah D, F, gitu ya. D, F ini 0, 3/4 habar kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa D nya itu tentu saja 0 dan F nya adalah 3/4 habar kuadrat. Great. Akhirnya kita dapatkan representasi matriks dari S kuadratnya itu adalah ya CDEF, gitu ya. CDEF berarti 3/4 habar kuadrat 0, 0, F nya 3/4 habar kuadrat, atau boleh saya tuliskan 3/4 habar kuadrat 1, 0, 0, 1. Sama ya seperti wakilan momentum representasi matriks momentum sudut umum untuk J nya setengah, gitu. Oke, nah, dengan cara yang sama kemudian kita akan dapatkan SZ, gitu ya. Kita kenakan pada C plus, itu hasilnya tentu saja habar per 2 C plus ya, karena kalau kita kerjakan, oke, kalau masih bingung, ini kan berarti EZ kena pada setengah gitu, berarti ini kan jadi setengah habar, berarti M habar kan, setengah habar berarti habar per 2
setengah-setengah. Nah, ini kan berarti habar per 2 C+. Nah, EZ kenakan pada C- itu juga hasilnya adalah minus habar per 2 C-. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, nanti kita akan dapatkan representasi matriks EZ-nya itu adalah habar per 2 1 0 0 min 1. Oke. Nah, apa sih yang ingin kita cari? Nah, kita sabar dulu ya. Kita akan coba cari bentuk bagaimana S plus bekerja pada C plus. Maka S plus bekerja pada C plus, maka tentu saja ini adalah hasilnya S plus bekerja pada setengah-setengah gitu ya. Dan tentu saja ini kan state-nya setengah-setengah ini udah paling atas. Kalau dinaikkan lagi ini pasti hasilnya 0. Begitu pula kalau S min kenakan pada C min, maka hasilnya juga adalah setengah min setengah, ini state paling bawah 0. Nah, sedangkan kalau S min kita kerjakan pada C plus, berarti S min setengah setengah min setengah, setengah-setengah ya, positif C plus ya, setengah-setengah, maka tentu saja ini hasilnya kita akan dapatkan habar seperti sudah di video sebelumnya mengenai representasi matriks untuk spin setengah atau untuk J setengah gitu ya. Maka ini hasilnya adalah setengah-setengah, setengah min setengah. Maka ini hasilnya habar C min gitu ya. Sedangkan S plus kita kerjakan pada C min, maka ini hasilnya bisa dibuktikan habar C plus. Nah, dari sini kemudian nanti kita akan dapatkan adik-adik bahwa representasi S plus, nah jadi bisa ditonton lagi video tentang representasi matriks ya, untuk J setengah maka tinggal ganti J nya dengan S, maka ini akan mendapatkan habar 0100, sedangkan S min nya ini kita dapatkan habar 0010. Nah, yang menarik di sini adalah kita mendapatkan SX-nya itu nanti seperti yang sudah kita buat sebelumnya, habar per 2 0100 gitu kan. Sedangkan SY-nya itu adalah habar per 2 0 min I I 0 gitu bukan. Nah, yang menarik adalah jika kita kita tuliskan SZ dulu ya. Mana SZ? SZ ya. Habar per 2 1001. Dan kalau saya boleh tuliskan lagi SZ-nya adalah habar per 2 1001. Nah, jika kita perhatikan bahwa sebenarnya di sini ada habar per 2. Nah, jika kita hilangkan habar per 2 atau S kita bagi dengan habar per 2, maka ini akan menjadi sigma, sigma ya, akan menjadi sigma gitu ya. Nah, tentu saja dari sini sigma X ada sigma Y dan sigma Z yang nilainya ya udah ini 010. Kenapa SX nya 0100 kurang ya, ini ada satunya di sini. Oke, good. Jadi ini akan menjadi 0110, maka ini akan menjadi 0 min I I 0, dan sigma Z nya adalah 1001. Menarik ya, 10 min 1 ya. Bentar, SZ nya di sini ya min 1 betul. Jadi di sini adalah min 1. Nah, perhatikan. Jadi akhirnya sebenarnya jika kita fokus pada suatu bentuk spin, sebenarnya untuk spin setengah maka kita mendapatkan suatu bentuk matriks yang sering disebut sebagai matriks Pauli. Ya, sebuah konsep yang
sangat berguna dan sangat terkenal dalam bahasan kita tentang atom nantinya. Oke. Kemudian adik-adik, satu hal lagi konsep yang ingin saya sampaikan mengenai spin ini. Sebenarnya spin ini kita bisa sederhana saja karena kita sudah membahas representasi matriks gitu ya, membahas tentang momentum sudut mum gitu dan juga representasi matriksnya. Maka perhatikan, kalau SX ini kita lakukan, kita konjugitkan, maka karena dia nilainya adalah real semua, maka nilainya sama ya, sama dengan SX. Nah, sekarang begitu pula untuk bukan konjugit saja ya, jadi ini harus di dagger, artinya kompleks konjugit transpose. Nah, begitu pula SY, jika kita kompleks konjugit transpose kan, maka ini kan menjadi habar per 2. Nah, ini transpose kan, harusnya kan 0 I min I 0 transpose, atau sama dengan habar per 2 0 min I I 0, atau sama aja dengan SY itu sendiri. Begitu pula SZ, tentu saja dia karena tidak ada kompleksnya, maka dia akan memiliki nilai sama dengan kalau kita daggerkan, maka juga kompleksikan, transposkan, maka sama dengan SY, SZ ya, SZ. Nah, dalam hal ini kita sebut SX, SY, dan SZ itu adalah Hermitian. Nah, kalau dia Hermitian gitu ya, itu berarti bahwa SX, SY, dan SZ itu merupakan representasi dari observable physics gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat S plus dan S min ini, tentu saja bisa dibuktikan bahwa dia tidak akan Hermitian, karena meskipun dia nilainya real, bilangannya, komponennya itu bilangan real, namun kalau ditransposkan kan akan menghasilkan yang berbeda, sehingga dia tidak Hermitian. S plus akan konjugit kompleks transposnya adalah S min, sedangkan S min konjugit kompleks transposnya adalah S plus. Karena tidak Hermitian, maka tentu saja S plus dan S min ini bukanlah wakilan dari observable physics. Oke, jelas ya adik-adik ya. Nah, jadi demikian adik-adik bahasan kita mengenai spin. Sebenarnya ini bisa dikembangkan lagi misalnya dalam edition of apa penjumlahan spin, tapi kita akan bahas lagi pada video-video selanjutnya.